Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, CAKMOJIB di channel CAKMOJIB TV. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ada sebuah video guys, yaitu geger nekat izin azan di masjid. Oh, pas dibolehin malah diserobot bocah. Oke, langsung saja, saya sudah penasaran. Ini daripada channel Azan Santai. Let's go. Masjid Nurul Izzah Durun Semarang, oke, Kecamatan Palas. Oh, LDII guys, oke. Alright. Masya Allah, di dalam masjid banyak jemaah, oke. Ngapain di syuting-syuting gitu pasti. Kayak udah mulai masuk. Bocil mu. Oh, muadzin itu. Okay. Oh, takmir masjid. Tak lama kemudian muazin kecil datang. Oke. Oke, dikasih tahu ada yang mau ini. Masya Allah, semua bikin bang, ternyata suara dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. الله. أشهد أن Hayya
Allahu Akbar. Masya Allah. Budak kecil, ya anak-anak guys. Allahu Akbar. Bagus banget suaranya. Oke. Kita tengok apakah dia akan berjumpa dengan anak tadi. Okey. Oh, okey. Tak faham juga. Oh, yang LDII itu yang sebelahnya ini mungkin ya. Yang sana itu masjidnya. Okey, I don't know lah. Okey, guys, udah selesai videonya. So, memang enggak sangka juga dan enggak nyangka juga kalau anak tadi, anak kecil tadi itu suaranya bagus banget, guys. So, memang the best lah. Saya akui memang banyak anak-anak yang memang suaranya itu bagus. Dan kemarin saya juga jumpa itu ketika saya makan di salah satu tempat di sana, di Gawo kalau tidak salah namanya ya. Nah, di sana itu ada tempat makan, rumah makan punya teman saya. Dan itu kayak stick gitu guys. Dan ada salah seorang bocah itu main aja kerjanya kan. Tapi ketika adzan dia langsung jadi muazin macam tuh. Dan suaranya masya Allah, azannya juga betul-betul syahdu guys. Kita mendengar tuh macam merinding. Ya Allah anak muda nih. Lepas tuh saya tanya siapa tadi yang azan tuh. Oh saya macam tuh. Dia cakap memang wih, the best lah. Biasa anak dia kecil-kecil macam tu lah. Allahu Akbar. Memang budak-budak macam ni kena dilatih dan kena juga maksudnya dibimbing agar supaya dia menjadi profesional juga. Macam apa ya, lagi best lah kalau ada pembimbing macam tu. Tapi budak ni memang tak ada pembimbing ya. Anak-anak ni memang tak ada pembimbing. Dia cakap dia belajar sendiri macam tu dan dengarkan daripada YouTube. So keren banget sih. Okay, buat teman-teman semua, ajari anak-anak anda untuk azan. Ajari anak-anak anda untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu bermanfaat untuk dia sekarang dan juga masa akan datang. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Terima kasih banyak sudah support channel ini dengan subscribe, like, dan share video-videonya. Dan buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja komen dekat bawah ataupun DM di Instagram saya, yaitu di @cakmujib. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.